Iran nekat melawan Barat meski berselang beberapa hari dijatuhi sanksi oleh negara Barat. Pasalnya, Iran nekat meluncurkan serangan drone kamikaze atau pesawat tak berawak yang mematikan. Drone Iran disebut serupa dengan senjata Rusia. Dikutip dari Tasnim News, Korps Pengawal Revolusi Islam telah memproduksi drone bunuh diri baru. Drone kamikaze itu diharapkan mampu meningkatkan kemampuan tempur pasukan daratnya. Pesawat tak berawak itu dilengkapi dengan sistem elektro-optik dan hulu ledak internal. Drone semacam ini biasanya berkeliaran di sekitar area tertentu hingga target ditemukan. Bahkan drone yang berukuran kecil ini damep dibawa oleh pasukan darat dan digunakan dalam berbagai operasi. Hindustan Times melaporkan peluncuran drone bunuh diri ini terjadi setelah Barat menjatuhkan sanksi. Adapun sanksi Barat dijatuhkan kepada perusahaan drone Iran. Dengan begitu, Iran pun tak memperdulikan sanksi yang dijatuhkan kepada negaranya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.